يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله، بارك لنا ولهم أجمعين يا الله. Ingkang dipunmilai badhe salat subuh ingkang ing dinten menika dipun khatami persisipun jam 9:30 dalu setunggal khataman. Lajeng kula wawuh wonten ingkang tanglet Gusmik menopo nanti ngiren ingkan aswanipun As-Syaikh Ali Al-Munsibi. Menawi rumiyin panjenenganipun Syekh Madyan sedinten sedalu khatam Al-Quran kaping 17,000 dipunjuri kalian Syekh Ali Al-Munsibi tiga kaping kali wala kaulin 100 suidak ewu. Pulau Panjenengan termasuk kelompok pelinduk niku tegas buatan mungkin Pulau Panjenengan namun gadah dedean setunggal. Mugi-mugi Hufadzul Quran niki termasuk gadah maziah, gadah khasiat, kados khasiatipun Syekh Madyan, Syekh Ali Al-Mursibi. Kula panjenengan teng donya mboten usah kangelan, ning akhirat katut. Amin ya mujibat sa'ilin. Semangat Al-Quran Ahad pun Jumat pun lajeng dipun susul kegiatan semangat Al-Quran rutin jumawah minggu pai wonten daerah ibun Gus Farid bin Ahmad Siddiq Gus Sawki bin Abdul Halim kalian supporter ulama Al-Quran setempat Hufadzul Quran ingin menikah insyaallah nanti menawi Jember sampun berjalan kaping 6 pinggiran Surabaya mungkin daerah Waru ugi dipun nilai kersane tiyang sing kenggenan semaan Al-Quran ini boten awan-awan. Rumiyin zaman sing milai sami ing jumlahe sik 50 kabeh donga Allahumma muga-muga oleh dilire semaan Al-Qur'an. Wasan sami ing jumlahe won dunane diwalik. Gusti niku muga-muga ora misi aku urusan giliran semaan Al-Qur'an. Ngantos niki wau sedaya sing namine Haji Abdul Hamid Rozak Sihrul Afi Zainuddin Haji Mukhtar Abdul Hamid Bukan Leti Wah Mbur Nyapa Wabih Dungo Dungane Allahumma Urakan Gunan Niki panjen pun pulak wali zaman
lajeng kula imut Rangga Warsita wonten ing kitab Jayabaya titenono besok bakal enek wolak-walik jaman sing diarani jaman Kencana Wingko. Kencana Wimas, Wingko di Kraweng, Kraweng diarani Mas, Mas diarani Kraweng. Lajeng akhire ya dalu niki wau jam niki kok tanggal 3 Pak Jumatan. Engko wis makan Al-Qur'an manggone iki. Gampang kok. Engko tak tunjuke perkara sing tak tunjuk wong e malih minggat sejane awak. Dados binjing minggu pun manggen wonten ing lare kula Baha Udin Ibnu Haji Salim Kolak Wonorejo Kediri. Yang nyambuti termasuk staf panitia semaan Al-Qur'an akad pon Jumat pon Kolak Wonorejo Kediri Baha Udin Ibnu Haji Salim putunipun almarhum Mbah Haji Usman. Dan kami yang ketepatan tidak menguasai bahasa Jawa, lebih-lebih kelompok kecil dari Surabaya, kita sama-sama samiin yang lain ke depan yang jauh panjang. Kita dituntut oleh Allah dan zaman harus mampu menciptakan sesuatu yang indah, dan sesuatu yang indah itu adalah lahir batin yang merdeka, akhiran hidup yang penuh kedamaian, husnul khotimah, saya ingin pungkasan. Semogalah itu tercipta kepada kita seluruh zaman ini melalui Fadil Mukarromin. Dari sekarang, apalagi kita bersama-sama di ujung tahun 87. Saya mohon kepada Allah, semoga seluruh masail, muskilat, problema hidup berakhir, terbenahi dan terselesaikan. Kita dituntut untuk banyak thalabul ilmi, banyak mengadakan studi, keluar, berbuat banyak, termasuk menyelesaikan soal dan masalah. Kita masing-masing samiin dan kuat, tegas, punya problem dan punya masalah. Malah sebagian banyak masalah-masalah itu tidak bisa dibenahi dan diselesaikan dengan ilmiah, akliyah, dengan rasio. Saya berkeyakinan bahwasanya rahasia barokah dari keikhlasan min matla'il fajr ila ghurufis syamsi sekarang ini akan mampu menjadi katrol sukses. Rahasia barokah yang akan mampu menyelesaikan segala doa dan problema dunia dan akhirat. Datang panjenengan para bapak lan para ibu Arya ingkang yuswanipun sampun 50 unggah, mugi-mugi kalih Allah diparingi akhiran gesang ingkang padhang, tentrem, tumakninah, istiqomah, dipun akhiri kalian piala terakhir. Saya ingin mengungkapkan husnul khotimah. Mugi-mugi kula panjenengan mboten waleh ngeten-ngeten iki ila yaumil kiamah. Dhateng panjenenganipun Gus Farid wa kadzalik akhi sunyoto
ingkang termasuk penggerak semangat Al-Qur'an wonten ing Jember. Kita bersama-sama punya ayah asuh yang mulia Kiai Ahmad Siddiq yang dilahirkan dan dibesarkan di Jember Indah. Tegas Al-Mukarram harus menciptakan kenangan yang indah. Apa kenangan yang indah itu adalah semaan Al-Qur'an Minggu Pahing di Jember yang harus didukung oleh beliau, dilestarikan dan dilanggengkan sebagai kenangan Ba'da wafatih untuk putra-putranya, cucu-cucunya dan seluruh sanatnya.